Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Kami, Mr. Cikgu, saya Mr. Said dan saya Cikgu Robbie Roston. Okay, kita nak buat apa ni? Okay, sebenarnya macam ni. Channel kami ni, kita nak buat pembaruan sikit. Okay, kali ni, kita nak cuba buat konten terbaru lah. Sebab kami ni, dia kata satu family lah. Kita ni suka pergi try makan-makan. Jalan-jalan, makan. Makan apa yang rasa nak makan, kita cuba. Cuba rasa. Jadi, kita akan buat macam review ataupun satu lagi yang agak menarik, iaitu gemuk bang. Gemuk bang. Okay, makan sampai gemuk. Okay. Jadi, makan sampai gemuk. Makan sampai gemuk. Okey, baiklah untuk kali ini, ni menu special daripada kedai mana pun. Kak Zaidah. Apa nama tadi? Kak Zaidah ke apa? Okey, sebab musim PKP ni kan, okey, dia banyak buat apa? Penghantaran. Penghantaran ke pejabat-pejabat. Jadi yang ini saya selit order dekat wife saya, dekat pejabat. Dia hantar dekat pejabat. Nanti kalau best, nanti kita akan update lah kedai dia kat mana. Dan nombor telefon dia sekali. Okey. Hari ini menu dia hari ini adalah nasi. Nasi apa tu? Nasi putih hayang, ayam masak kicap. Dan yang ni gulai karikan. Gulai ikan temenu. Kalau orang Kedah panggil, orang Kedah famous dengan gulai ikan temenu sekok. Temenu sekok. Ni sambal belacan. Okay. Dan ada puding. Mana puding? Ada puding. Puding tadi budak-budak tu dah ambil. Kena curi dah. Kena ambil dah. Ni sebab Cikgu Robi selalu beli. So saya first time nak makan. First time. Saya dah selalu, tapi selalu pun menu dia berubah-ubah. Untuk kali ni menu dia agak menarik lah, yang kicap dan ikan temenu kari. Kalau orang Kedah, sebab Cikgu Robi duduk Kedah, so kena biasa cakap gulai. Gulai. Macam doa dulu. Okey. Tak ingat macam doa. Okey, jaga saya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, jom kita makan eh. Kita makan dulu. So, saya nak buka macam Mr. Said. Mr. Said suka kuah banyak-banyak. Saya tak suka kuah banyak. Kuah lebih je. Kuah lebih nak tengok tu. Siapa nak gemuk? Mr. Said dah gemuk. Sebab tu kami dapat nama Gemuk Bang. Gemuk Bang. Okey. Wah, dia agak banyak ni. Dan di samping di samping kami review makanan ni, bukan kami di sponsor, tapi kami buat ni sebab kalau boleh ada kongsi rezeki lah. Kalau sedap, pakat-pakat dah pergi kat kedai dia kan. Boleh order dekat dia. Okey, dalam gulai ikan tu ada ikan temenu seekor, ada bendis batang, kacang lendiak. Kacang rendang? Kacang bendi? Kalau bahasa standard bendi. Ada terung. Ya, nak makan dulu lah. Makan-makan. Sabar, lapar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Sedap. Bendi dia rapuh. Kuah kicap dia sedap. Kuah kicap kan? Mesti saya nak try kuah gulai dia dulu. Okay, ni ayam kicap dia. Okay, ni first content Mr. Cikgu lah. Cikgu Robi tak boleh cakap dah. Tak boleh lapar. Tak nak cakap dah. Tak elok makanan dia cakap. Lembut ayam dia. Satu lagi favourite Mr. Said, sambal belacan. Lepas ni, kita try makanan kampung Cikgu Robi pula. Ini makanan dia kata, ni dia kata selera utara lah. Selera utara ni, tak ada kari. Dia sambal hijau. Maksudnya dia guna cabai Melaka. Selalu mana apa, mereka? Kalau cabai merah, ni merah. Kalau kat Kedah ni, syok dia ikan. Kalau ikan dia segar.
Semua yeah. segar-segar. Kemarin aku beli ikan fresh daripada laut. Kita try. Dekat Alustak ni kan, dia punya Kedah ni, dia famous dengan gulai ikan, ikan temenu. Gulai temenu. Sekok. Makan apa? Pagi-pagi orang makan temenu. Pengah. Temenu. Gulai. Temenu sini pun agak murah lah kan. Ya. Selalunya pernah pernah harga sekilo RM1 kan? Ya betul. Harga posing ke RM1? Kalau yang harga sekarang ni dalam RM5 lah sekilo. Kalau musim ikan temenu tu, ha, memang boleh cecah RM1 sekilo. Okay, macam saya nak tambah lagi. Kuah dia banyak banjir. Orang Kedah tak sebut banjir lah. Banjir. Bukan banjir, orang kata orang Kedah panggil boh. Banyak boh. Nak kuah ni boleh ambil. Jadi ni hari-hari dia hantar kat pejabat ni. Menu dia berubah setiap hari. Maksudnya kita boleh request lah, kita boleh ni ikut menu yang dia bagi. Maknanya dia request tu tak hebat, dia bagi tahu menu apa ini. Jadi siapa nak order boleh. So anggaran harga untuk ayam seketul, gulai seekor, nasi, ada sambal belacan, ada puding, berapa satu set ni Cikgu Robin? Satu set ni selalulah Cikgu dah bagi tahu harga dia dalam RM7 atau RM8 macam tu lah. Ya, itu harga set kat Kedah lah kat sini. Termasuk cash pengantaran. Ha, pengantaran sebab dia selalu hantar satu pejabat tu ramai kan. Jadi free COD dia biasanya macam tu. Sebab order yang banyak lah kan. Banyak. Boleh kata banyak pejabat lah order dengan makan. Ayam masak kicap dia sedap, sesuai untuk budak-budak. Kalau budak nak makan boleh. Tak pedas. Kalau siapa yang menonton ni, jangan lupa like, share, subscribe Mr. Cikgu Adventure. InsyaAllah lepas ni kami akan review lagi tempat-tempat makanan yang menarik dan makan-makanan yang menarik tak sekitar Kedah. Pun lebih harus tak lah. Kalau boleh rentas, kita pergi ke Latai pula. Ya, baik. Kat sana pun okey juga lah. Dan kat sini pun ada juga makanan Kelantan kan? Ada. Sambal belacan, belacan pula kan. Sambal belacan dia macam kurang belacan sikit. Kalau beli kena buat belacan sendiri. Yeah. Sebab macam saya suka belacan. Kita tengok ya. Isi ikan dia fresh. Lembut. Dia temenung pun dia ada jenis dia kan? Iya. Yeah. Dia kalau yang apa tu lemak kan, dia temenung lemak, ya. Lemak dia lain, ada temenung apa tangsi apa tangsi ya. Tangsi tu sebab apa Cikgu Robi tu dia panggil tangsi? Tak tahu lah, dia makan tangsi je. Bukan dia guna, saya tak kenal, tak kenal sangat lah ikan ni, so makan je. Tapi kalau yang lemak tu dia punya isi dia memang lembut sangat lah. Hancur lah kalau masak lama-lama. Pak tulang ni bagi sedap. Ini kau boleh isap. Tak cukup ni ikan ni. Dia kena ikan tu menu 3 ekor baru cukup ni. Sedap. Selalunya orang Kedah ni setengahnya lah, bukan semua lah. Kalau dengan gulai mesti ada kicap. Patut dia dia meshkan dengan ni ayam ayam masak kicap. Ayam kicap dah betul. Hmm.
Oh, hancur habis dah sepoh. Kita hisap dia punya isi, dia punya tulang tu. Macam kita rasa, macam saya suka bagian tulang lah. Tak suka sangat isi. Cikgu Rabi macam mana? Sama ya. So, selalu beli yang apa? Yang bahagian kalau Kelantan dia panggil kopek. Kopek? Ha, oh. Kopek. Bahagian tulang kan, bahagian tulang. Kalau isi-isi ni, biasanya anak-anak suka. Macam poho ni, anak-anak memang suka lah isi lembut. Kalau saya, bahagian dada tak suka juga. Tapi bahagian yang kopek macam tu. Itu dia jeling-jeling ni kan, dia ambil kan. Sedap. Okay, ni saya nak rasa puding dia pula. Nasi dah selesai. Sedapnya kuah dia. Kuah dia manis-manis. Cukup rasa lah. Semoga murah rezeki lah Kak Zaidah ni. Okey ni dadih. Dadih? Bukan puding. Puding. Dadih susu. Susah. Dia senang. Okey, dadih hirup. Okey, Cik Urbi, macam mana? Sangat sedap lah. Pada saya memang boleh. Boleh rasa, boleh try lah. Patutlah ramai orang order kat dia. Banyaklah, isteri kata memang ramai. Banyak, abang ni pejabat order dengan dia lah. Dia banyaklah terima tempahan. So, ni dihantar kat pejabat kimia Kedah. Saya tumpang order kat situ. Sebab isteri kerja kat situ kan. Jadi, pejabat lain pun dihantar juga. So, tadi kita call dia pun dia tak sempat nak angkat kan. Ya, betul. Mungkin busy kot. So, hantar. Nanti kami akan... Ini sebenarnya bukan kuah daripada dia. Ini kuah lain kami ambil. Letak je. Tak cukup. So, nanti kami akan masukkan maklumat berkenaan kedai ni dekat description kat bawah. So, jangan lupa like, share dan juga subscribe Mr. Cikgu Adventure. Okay. Bye.